Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW, dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat, akan ada Ahlul Bait sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya, Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabha. Bahwasanya ajlal jabha itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip gini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Jadi antara ciri-ciri Imam Mahdi.